Petugas Kota Desa Jatanras sudah melakukan pemanggilan kepada yang terduga pelaku atas nama AT dengan korban atas nama BU. Pemanggilan pertama tidak datang. Sekarang kami akan melakukan pemanggilan ya yang kedua dan memanggil paksa untuk si yang terduga pelaku. Kapan dijadwalkan pemanggilan paksanya, Bu? Ya secepatnya minggu-minggu ini. Untuk keberadaannya kan isunya udah kabur atau gimana, Bu? Informasi kami akan cari. Dan tetap kami akan cari dan kami akan memaksa untuk datang ke polisi. Bu, informasinya kan udah nggak ada di rumah, Bu, dan orang tuanya apakah nanti akan diperiksa juga, Bu? Sementara ya memang kami sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi saksi ya dengan kasus tersebut. Total berapa saksi, Bu, yang udah diperiksa? Totalnya nanti kami akan beritahukan. Oh, orang tua yang pasti saksi dari keluarga korban juga sudah dan saksi daripada keluarga yang terduga pelaku. Pencabulan ini terjadi dilaporkan di Polres tanggal 12 April. Kemudian polisi melaksanakan lidik terhadap pelaku tersebut yang mana diindikasi mereka telah berpacaran kurang lebih selama setahun. Kemudian telah terjadi persetubuhan di antara mereka di tempat kos pelaku atau di TKP. Kemudian saat ini kasus ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan mulai tanggal 6 Mei kemarin dan hari ini dinyatakan apa dinaikkan lagi terhadap pelaku sebagai tersangka. Sudah dilakukan dua kali pemanggilan terhadap pelaku dan saat ini pelaku sudah melarikan diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!